lapangan utama Balai Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi menggelar upacara dalam rangka peringatan Dirgahayu Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-68 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-56 tahun 2018. Hadir dalam acara tersebut PJS Wali Kota Jambi, Sekda Kota Jambi, Satpol PP Kota Jambi, Kabak Humas Kota Jambi, Kapolresta Jambi, Kodim 0415 Batanghari, unsur Forkompinda dan para tamu undangan lainnya. Jenis minuman miras, ya. Kalau kita sita yang untuk kita musnahkan ada 2.200-an lah. Dari bandingan tahun lalu 1.000 sekian, ini ada peningkatan kita untuk musnahkan ini. Artinya bukannya Kota Jambi ini menjamur minuman, tidak. Artinya itu yang terungkap oleh PPNS kita, oleh aparat kita itu untuk tahun ini sampai April itu ada 2.200-an. Ya, nantinya begitu. Kayak kita juga sekarang sudah menambah PPNS yang dari PPP dari 3 sekarang sudah menjadi 9. Dalam acara tersebut, PJS Wali Kota Jambi mengatakan Pol PP harus meningkatkan kinerja dalam menjalankan pelaksanaan peraturan daerah. Usai upacara, Pemkot Jambi melakukan pemusnahan minuman beralkohol hasil razia sebanyak 2.265 botol dan 244 alat kontrasepsi. Fauzi juga mengatakan saat ini pemerintah Kota Jambi serius menangani peredaran miras ilegal. Tujuan kita memperingati hari Pol PP ini satu, ya, yang paling penting itu bagaimana Pol PP kedepannya selalu meningkatkan profesionalisme baik dalam menjaga peraturan pelaksanaan peraturan daerah dan sekaligus pada hari ini tema kita kan Pol PP sebagai pengawal dari Pilkada Serentak nanti. Nah, kalau kita lihat pemusnahan ini membuktikan bahwa kita pemerintah daerah, khususnya Kota Jambi, betul-betul serius dalam memerangi masalah miras ini. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, salam Tribrata. Kurang lebih 2.000.